Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Arabet di program Kisi Kisi. Saat ini saya sudah berada di kawasan Villa Pamulang, tepatnya di Jalan Raja Wali 4, Pondok Petir. Nah, sekarang Kisi Kisi mau mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana usaha yang dijalankan oleh Pak Ihsan dan istri terkait usaha dimsum. Mau tahu seperti apa liputannya? Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ihsan, Bu, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah nih, pemirsa, pengusaha dimsum si Ogut. Iya. Nah, bisa jelaskan pemirsa dimsum itu seperti apa sih dan apa maksudnya itu makanan seperti apa? Ya, dimsum itu makanan yang bercita rasa seni, dibuat dengan cinta. Dimsum itu artinya snack dalam dialek Kantonis. Jadi dibuat secara handmade dan ada nilai seni dan cintanya. Dan sajiannya juga unik dan pasti menarik. Oh, oke, okay. Ini sejak tahun berapa nih Bapak dan Ibu memulai usaha dimsum ini? 2014. Iya. 2014 awal. Oh, oke, okay. Nah ini ada nama yang menariknya, si Ogut. Itu berasal dari apa nih, diambil dari si Ogut itu, sejarahnya? Ogut itu bahasa sederhana itu gue atau saya. Oh, okay. Jadi ini punyanya kita semua. Mau jadi Ogut, pasti Ogut. Oke. Okay. Ogut ya Ogut. Okay. Ogut saya juga Ogut. Jadi semuanya bisa dijadikan apa, bisa Ogut. Ogut itu ya gue dan gue. Ini adalah penamaan yang mudah-mudahan bermanfaat yang menjadikan diri sendiri. Okay. Semoga bisa lebih menempel lah ya dengan namanya si Ogut. Orang lebih mudah mengingatnya. Iya. Dimsum Ogut nih. Iya. Pastinya begitu. Iya. Nah, kenapa sih maksudnya kok mau maksudnya membuka usaha dimsum ini? Alasan apa yang membuat membuka usaha ini dimsum? Pertama, memang usaha ini diniatkan pertama ingin menjadi manfaat. Kemudian ingin menjalankan sunnah. Yang terlebih lagi yaitu menjadikan sekitar lingkungan ini menjadi bermanfaat, tempat ini khususnya menjadi bermanfaat dan bisa membantu satu sama lainnya. Yang baik yang membutuhkan ekonomi, baik yang membutuhkan pekerjaan dan yang lainnya. Dan juga banyak peluang usahanya. Itu yang terlebih dan kita ingin bantu bagi orang yang ingin berwirausaha. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, dari apa? Varian-varian ini sendiri, produk-produk yang ada di Bapak dan Ibu ini, apa aja? Sebetulnya tuh yang ada 23, tapi yang selama ini sering ini tuh 8 varian, Pak. Varian? Iya, kita tuh ada beef, cumi, wortel, udang, kuoti, ekado, telur puyuh, nori. Tapi kalau misalnya banyak. Untuk yang lain seperti lumpia, samosa, hakau, ceker, itu kita by PO aja. Oh, iya. Gitu. Ya. Hal yang unik yang mungkin tidak terbiasa kita ciptakan itu bisa di request dan bisa di pesan melalui PO, tapi tidak kita siapkan. Tapi pada dasarnya tidak produk kita itu melebihi dari 23 produk. Oh, 23 produk yang kita ciptakan dan itu masing-masing banyak varian dan mungkin bisa lebih dari itu karena artinya dimsum yaitu snack. Snack berarti jutaan snack kalau misalnya kita dimsum. Oke, semakin kreatif semakin banyak. Iya. Ya. Oke. Nah ini jenis ini frozen ya? Ada frozen dan ada siap saji, tapi kita siapkan frozen untuk membantu yang ingin bawa bekal ke kantor, ke sekolah maupun ke tempat-tempat yang lain yang bisa disajikan dengan ringkas. Untuk setiap saji biasanya kita limpahkan kepada reseller kita yang di luar sana untuk menjadi peluang bisnis kemarin. Ibu, Pak, ini saya mau tanya nih, dimsum ini kan memang banyak ya di luar sana. Apa sih yang membedakan ciri khas dimsum lain dengan dimsum si Ogut ini? Oh, kalau dimsum si Ogut ini kita terbuat tuh tanpa MSG dan tanpa pengawet. Jadi untuk anak autis itu bisa, karena karena tidak ada MSG-nya jadi tidak membuat dia lebih hiperaktif. Awal mulanya kita buat stok dimsum frozen itu juga karena visi misi kita tuh pengen buat orang tua bisa buat bekal sehat anak gitu.
Jadi kalau misalnya anak mau sekolah, dia jadi punya stok di rumah dimsum frozennya. Jadi kan selama ini orang mengkonsumsi dimsum itu hanya di restoran atau saat ketika dimsum itu lagi jualan gitu ya. Kalau yang di pinggir jalan itu kan biasanya sore hari. Nah, saya pengen orang itu mau menikmati dimsum kapanpun gitu. Okay. Dengan mereka stok di rumah, mereka bisa menghangatkannya sendiri di rumah. Gitu, okay. Dan bisa disajikan. Sajikan, ya. Ya. Bu, ini saya lihat di belakang nih, Bu. Ini tujuh langkah membasuh tangan. Ini ada kaitan apa nih? Bisa dijelaskan? Karena kita ini sudah mengikuti standar HACCP. Apa ini? HACCP itu Hazard Analysis Critical Control Point. Okay. Itu untuk dasar pengurusan izin Badan POM MD-nya. Oke, berarti memang udah ada apa standar prosedur semuanya, Bu, ya? Iya, karena izin Badan POM-nya juga sudah keluar untuk dimsum si Ogut ini. Oke, okay. Biar tambah oke okay, ya, izinnya. Bu, Pak, ngomong-ngomong nih, tempat produksinya ini ada di mana ya? Sebelah rumah. Ini di belakang kita. Oh, saya nggak tahu. Di belakang ternyata dapurnya. Iya. Gimana? Boleh diajak pemirsa untuk melihat dapur? Boleh, silakan. Tapi untuk teknisnya mungkin sama Bapak ya nanti ya ke dalam. Oke, kalau gitu. Nah, Ibu, bisa jelaskan, Bu, sekarang kita sudah ada di ruangan apa, Ibu? Ini kita ada di ruangan pertama, yaitu ruangan bahan baku datang. Hmm. Karena kita kan sudah izin Badan POM dan sudah ada standarnya tersendiri. Hmm. Ini nomor Badan POM MD kita yang sudah keluar untuk dimsum si Ogut, okay. Nomornya. Dan kita tuh ada dua tempat stok bahan baku. Stok bahan baku kering yang ada di belakang kita ini, dan stok bahan baku basah. Bahan baku basah itu seperti ayam, udang, cumi, itu kita taruhnya di dalam freezer gitu. Okay. Itu selain salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi BPOM itu, ada tujuan tersendiri nggak kenapa dipisah seperti itu? Biar lebih terspesifikasi ya, jadi tidak campur aduk ya ininya. Biar ngambilnya enak, gue. Barang-barangnya ya, dan kita juga VIVO-nya lebih mudah gitu. Okay. Sebetulnya izin Badan POM itu tidak menyusahkan, tapi standarnya mereka pun sebetulnya membantu memudahkan untuk produsen gitu. Oh, Bu, ini saya lihat di belakang nih, menarik, itu seperti pintu untuk apa, Bu? Saya ini untuk apa? Keluar masuknya bahan baku, karena kan antara bahan baku dan orang itu tidak bisa dua arah kalau secara standarnya Badan POM. Oh, makanya okay. Kita bahan baku yang untuk diolah kita melalui pintu ini. Oke, okay, Mas, sekarang kita lihat proses untuk lebih lanjutnya di dalam. Di dalam ya. Oke, ya. Oke. Okay. Nanti untuk selanjutnya dibantu sama Bapak ya. Oh, ya udah, kita berdua pergi tinggal nih, Pak. Ya. Ini bahan baku kita setelah dari awal kita terima, bahannya ayam sudah kita giling, kemudian kemasukan freezer dan kita siap untuk membuat adonan. Tapi sebelum dibuat adonan, itu kita akan cairkan dulu atau prosesnya namanya towing. Oh, towing itu okay. Pelunakan. Ya. Karena ini bentuknya masih keras, ya, karena frozen, karena sudah kita bekukan. Jadi pengendalian bakterinya setelah kita terima bahan mentah dalam bentuk daging yang tadi, kita simpan dalam frozen, kemudian dibekukan. Nah, sebelum dikelola itu kita towing. Sehingga nanti akan ada darah-darah atau bakteri yang akan menyusut atau keluar dari daging yang beku tadi. Lalu nanti baru kita buat adonannya. Setelah itu kita campur dengan bumbu-bumbu, kemudian kita giling bersama. Nah, ini kan prosesnya memang masih beku, kan? Iya. Karena itu untuk proses towing-nya itu biasanya berapa lama? Biasanya towing itu 10 jam. 10 jam? Iya, 10 jam. Oh, lumayan lama ya? 10 jam kita siapkan dari malam, pagi sudah kita olah. Tapi itu pengawasan juga harus tertutup, tidak bisa harus dilepas. Towing itu hanya pelunakan secara alami. Jadi pelunakan secara alami. Oke, oke. Nah, ini untuk bahan-bahan ini memang 100% murni ayam atau 100% ayam. Ini 90%-nya dari daging ayam.
gitu. Kita pisahkan baik tungkir, bahan belakang ayam, dan lemak-lemak yang lainnya tidak bisa kita manfaatkan. Karena itu bisa jadi kolesterolnya. Iya. Biasanya makan ayam tuh kolesterolnya lemak-lemak itu. Nah, kandungan lemaknya bisa kita gunakan hanya untuk menjadi gurih alami. Makanya tadi saya bilang tidak menggunakan MSG atau bahan tambahan pangan lainnya, karena dari alaminya ayam. Kita masuk di ruangan apa nih? Ini ruang produksi. Setelah tadi yang sudah saya jelaskan proses toing, penoingan, dan pencampuran bahan bahan tepung, bahan-bahan yang lainnya menjadi satu tepung atau disebut adonan. Setelah itu adonannya masuk ke freezer, kembali lagi masuk ke freezer sebelum diproduksi. Supaya apa? Supaya mematikan bakteri-bakteri yang ada. Oke, nah ini untuk jenis-jenis sekarang lagi produksi jenis apa ini, Mas? Ini ada kuoti, ada dumpling udang, ada somai. Ada somai. Ada kuoti, dumpling udang, dan somai. Sebenarnya jenisnya banyak. Jenisnya banyak ya? Banyak, ada macam, ada lumpia, kekian, ceker, itu banyak. Dan itu biasanya kita lakukan banyak pesanan. Yang biasanya diperjualbelikan dan banyak pesanannya ya ini. Nah, untuk ukuran sendiri ini ukuran standar. Ya. Ukurannya sudah kita standaran, kita samakan supaya menjadi standarnya kita juga, yaitu dari segi berat itu antara 28-29 gram. Untuk dari besarnya itu sekitar 4 sentian. 4 senti lebih. Oke, nah ini kan masih lagi masukin ya. Udang dan ini kulit ya. Ini kulit pangsit. Kulit pangsit yang kita buat. Biasanya sebutnya kulit pangsit. Itu produksi sendiri atau? Iya, produksi sendiri juga kulit pangsitnya. Kalau untuk yang jenis udang tadi sebutannya ini dumpling udang. Dumpling udang. Yeah. Itu biasa langsung udang dan produk pangsit aja. Enggak. Kita adonan dasarnya sebenarnya adonan saya itu ada ayam, bahannya lebih banyak ayam. Nah, diselipkan daging udang supaya mempercantik, namanya dumpling. Ekornya dikeluarin sedikit, lebih tambah cantik. Memperindah ya. Nah, itu yang disebut dengan dimsum, makanan yang dibuat dengan seni dan handmade. Berarti apapun jenisnya memang ada komposisi ayam di dalamnya. Iya, dan selain ayam juga ada ikan. Dan ada juga pure udang, namanya hakau. Pure daging udang. Tidak mengandung dengan tambahan yang ayam. Jadi tergantung jenis. Kita balik lagi masalah udang nih. Kalau biasanya nih, dalam yang jenis tadi udang itu, dalam sate itu satu udang ya dikasihnya? Iya, satu udang. Satu udang, satu dumpling. Untuk komposisi ayam itu sendiri berapa, banding berapa? Sama kalau udang kan satu kan ya, kalau itunya satu udang panggil. Dengan 20 gram daging. Satu udang dengan 20 gram daging. Kalau yang ada udang, kalau yang memang pure ayam 29, itu 28. Nah, ini belakang sama ini apa ya? Ini somai. Jadi bentuk mangkok gitu ya. Somai pada umumnya memang di Indonesia itu somai terbuat dari ikan, bumbunya kacang. Iya betul. Iya. Karena somai sendiri sebenarnya bagian dari dimsum. Perkembangan penamaan dan pengolahannya, karena pribumi kita banyak bahan dasarnya ikan, makanya banyak pribumi menggunakan ikan sebagai bahan dasar somai. Nah, somai ikan itu kan ikan yang sifat amis, tidak bisa menggunakan bumbunya dimsum, harus pakai kacang. Makanya yang beredar di keliling-keliling ini somai kacang dan somai bumbu kacang. Somai bumbu kacang. Ini jenisnya ya somai. Nah ini saya kayaknya kan ini emang udah ahli-ahli ya. Untuk mempererat nih kulit, ada ini gak sih bahannya atau emang untuk mengeratkan itu biar enggak? Ini kan nggak kebuka nih kulit-kulitnya. Ini juga. Biasanya hanya dilapisi dengan air sedikit dari daging udangnya sendiri. Cairan sedikit. Supaya dia bisa nempel. Perkatnya pakai air berarti ya, nggak ada alat khusus ya? Nggak ada, ya karena sifatnya emang dibuat handmade dari tangan. Itu yang membedakan dengan produk dimsum dan yang lainnya, handmade.
dia harus handmade karena bercita rasanya harus seni. Betul, betul, betul. Bicaranya seni banget. Oke. Nah, ini untuk biasanya rata-rata per hari ini berapa banyak produksi? Kalau untuk setiap orang ini biasanya 10 box dalam satu hari. Satu box itu terdiri 80 piece. Bisa apa dalam satu orang ini bisa menghasilkan 10.000 piece. Berarti kalau ada jumlah 10 orang bisa 10.000 piece. Oh, itu rata-rata rutin? Iya, setiap hari. Untuk produksinya setiap hari dilakukannya? Kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu kita liburkan. Oh, iya. Karena memang tanggalnya merah. Betul. Dan pengen juga berlibur. Jadi ada liburannya lah ya. Setelah proses itu, sekarang kita masuk ke proses pengukusan. Pengukusan ya? Iya. Oke. Untuk proses pengukusan itu sendiri biasanya memerlukan waktu berapa lama? Itu 15 menit sampai 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Oke. Ada ukuran tersendiri nggak sih? Misalnya dalam satu kali proses pengukusan harus berapa banyak jumlahnya? Iya. Dalam satu panci pengukusan itu biasanya ada 4 box yang kita bekukan. Box, ya? Nah, box yang kita bekukan tadi yang dari freezer ini siap untuk dikukus. Nah, biasanya dalam satu tempat itu ada 4 box bahkan lebih. 4 box bahkan lebih. Apalagi kalau lagi pesanan banyak datang ya. Iya. Dan biasanya setelah sudah dikukus, kita towing, kita tiriskan untuk apa pelarutan minyak segala macam. Setelah itu didinginkan seperti ini, baru nanti dikemas. Oke, nah untuk langsung dikemas. Untuk proses pengukusannya sendiri, proses pengukusan itu sendiri biasanya membutuhkan panas berapa? Ini ada ketentuannya nggak untuk panasnya? Panasnya biar jadi bagus gitu hasilnya. Sampai 100 lebih ya. 100 derajat lebih ya. Kita harus lebih panas. Oke. Karena makanan sehat atau yang biasa kita makan makanan sehat itu makanan terbaik adalah makanan dikukus, bukan digoreng ataupun direbus. Jadi sehingga dengan pengukusan itu bakteri-bakteri bisa langsung mati. Apapun makanan jenisnya, yang pentingnya apa yang kita makan itu sehat. Tujuannya sehat dan bermanfaat. Oke. Nah, setelah proses pengukusan selesai, kemudian proses apa lagi? Proses pengepekan. Oh, yang tadi dikukus, ditowing, kemudian dipack, kemudian masukkan freezer kembali sebelum divakum. Sekarang kita masuk ke proses packagingnya. Packaging. Nah, ini Mas ini sedang melakukan proses apa? Nah, ini sedang melakukan proses pemvakuman. Okay. Pemvakuman itu nanti setelah barang tadi yang sudah kita terima, yang dikirim dari dari kitchen atau dapur. Oke. Okay. Kemudian diterima sama Mas Eka ini, kemudian divakum. Tapi sebelum itu memang harus dimasukkan ke freezer dalam dulu. Iya. Betul. Sehingga tidak terlalu lunak, karena kalau divakum ini dia akan melunakkan dan menekan. Oke. Gitu. Seperti proses ini. Ini selesainya ya? Iya. Nah, ini langsung selesainya seperti langsung ngepres ya? Iya. Kalau tadi tidak dibekukan akan kepeng. Oke. Sehingga tidak baik dilihat dan tidak baik untuk dijual. Oke, nanti tadi saya lihat nih Mas ini yang pas saat melakukan. Iya Pak, silakan lanjutin aja. Nah, tadi ada angka itu indikator apa ketahanannya ya, atau apa? Nanti kan ada angka situ saya lihat nih 20, 19, hitung mundur ya. Itu indikator penghitungan vakum. Biasanya 21 itu 21 detik. Oh, hitungan detik. Hitungan detik, 21 detik untuk kondisi mengudara. Kemudian 15 detik untuk disedot kembali. Sedot lagi ya. Dan 15 itu untuk mensiler atau merekat. Oke, nah ini udah selesai gitu ya.
Berarti ketika proses selesai itu sama sekali tidak ada ruang untuk udara ya? Iya, tidak diberi, tidak berikan ruang untuk udara dari alatnya. Oh, oke. Nah ini saya lihat di sebelah ini ada. Ya, ini SOP labeling dan kemasan. Jadi dia harus mengacu pada prosedur yang kita buat. Oke, jangan sampai melewatkan satu pun langkah demi langkah. Iya. Oke, nah ini sambil menunggu Bapak ini kerja, setelah proses ini selesai, ini ada proses apa lagi? Nah, setelah sudah seperti ini, ini siap untuk dijual. Oke. Dan masuk ke freezer. Masuk ke freezer ini ya? Penjualan. Oke, ini. Nah, ini freezer penjualan dan banyak tempat lagi yang untuk disimpan. Ada. Oke. Ini satu ini isinya berapa? 12. 12. Ada 12, ada yang 20, ada yang 40. Oke. Tergantung permintaan, tapi yang kita siapkan lebih banyak adalah kemasan isi 12 atau namanya family pack. Nah, untuk dalam satu proses satu packaging ini ini hanya satu varian atau itu udah di mix sama teman-teman semua. Oh, jadi sudah bisa merasakan yang bentuknya apa aja. Jadi sudah macam-macam. Tapi apakah ada memang maksudnya untuk satu packaging ini satu rasa? Bisa. Bisa ya. Bisa. Itu biasanya by request ada teman-teman juga yang sudah yang sudah kita data dan by PO permintaannya. Hmm. Itu bisa kita buatkan. Berarti setelah ini nih sudah siap edar jual ya? Sudah siap edar jual. Nah, sebelum kita bicara masalah edar jual, ini untuk ketahanan ini biasa bertahan berapa lama? Oke, dalam kondisi beku seperti ini bisa tahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan ya? Ini 6 bulan bahkan lebih. Oke. Kalau kondisi dalam kulkas itu sampai sebulan. Tanpa di freezer maksudnya? Tanpa di freezer. Oh, okay. Dan setelah dibuka lebih baik harus dihabiskan. Karena makanan sehat itu adalah makanan yang dibuka, dikukus atau diolah langsung dihabiskan. Nah, untuk sausnya, sambelnya? Ini saus racikan kita, ada yang ciri khasnya Kota Depok yaitu saus belimbing. Saus belimbing ya? Ini saus belimbing ya? Iya. Oh, emang secara keseluruhan ya saus belimbing? Macam-macam, tidak seluruhnya tapi kita bedakan. Biasanya permintaan-permintaan aja yang kita siapkan. Oh, tapi okay. Nanti next-nya kita akan seragamkan. Nih bisa dijelaskan ke pemirsa ini kan banyak ya jenis-jenis packagingnya. Ini tujuannya apa nih bisa dijelaskan? Ya, kalau yang aluminium ini kemasan yang sudah diradiasi. Tujuannya untuk memperlama kadaluarsanya. Kadaluarsanya, biar awet lah ya. Biar awet lebih lama. Biasanya ini tahan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun? Sudah diradiasi. Oh, okay. Normalnya kita buat dan kita siapkan yang family pack ini. Ini biasa umum kita jual. Nah, banyak teman-teman yang minta untuk dibuatkan untuk ekspor sebagai oleh-oleh. Nah, kita siapkan untuk oleh-oleh biasanya ini untuk ke luar negeri, ke mancanegara biasanya. Dia ada sekunder kemasannya. Di dalamnya juga sudah sudah dikemas juga, jadi aman. Double ya kemasannya. Double kemasan. Tapi setiap masing-masing packaging ini semua varian sudah ada ya? Ini sudah di mix, jadi mau nyobain jenis apa sudah ada. Oke. Nah, untuk proses penjualan nih sampai dengan saat ini itu biasanya lewat apa aja? Kita itu juga menggunakan marketplace. Webnya ada dimsumsiogood.com. Oh, di situ ya. Nah, Facebooknya sama namanya dimsumsiogood. Instagramnya juga sama, dimsumsiogood. Seragam ya, biar seragam. Biar gampang diingat, betul. Dan ada pun marketplace lainnya, kita ada di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan reseller-reseller kita juga banyak di luar. Jamaah, karena itu yang sangat kita hargai dan reseller-reseller kita yang di luar. Oke, bagaimana cara aksesnya? Namanya itu seragam ya, Siogood gitu ya. Siogood. Oke, untuk nomor telepon atau nomor telepon bisa silakan ke nomor 0821 90786789. Oh, itu untuk admin kita yang nanti akan langsung menjawab pesanan-pesanan teman-teman, PO permintaannya seperti apa yang akan kita kemas. Kalau untuk pemesanan tuh biasanya ada ketentuan nggak, misalnya jumlah banyak harus hamin sekian atau di hari yang sama itu masih bisa dihandle? Kalau untuk jenis-jenis yang kita tidak siapkan biasanya harus PO dulu.
minimal 1 hari sebelumnya. H-1 ya? H-1 sebelumnya atau 2-1 sebelumnya, tergantung kondisi yang di sini kita terima. Okay. Itu. Kemudian kalau untuk syarat menjadi reseller itu sebenarnya cukup cuman hanya 10 pack atau 20 pack kemasan family pack. Itu sudah bisa langsung jadi reseller? Itu sudah menjadi reseller dan harganya juga sudah menjadi reseller dan mendak. Oke, untuk detail harga-harga langsung aja hubungi. Ya, silakan hubungi nomor yang tadi. Tapi untuk saat ini sudah ada jalan kemitraan atau memang ada rencana untuk kemitraan? Kalau untuk kemitraan kita masih proses, tapi next-nya kita akan coba. Tapi untuk saat ini kita masih jalan seperti biasa. Oke. Nah, untuk harapan ke depan untuk usaha ini itu seperti apa, Mas Isan? Harapannya pada sama dengan tujuan asal kita menciptakan usaha ini, yaitu untuk membantu sesama, kemudian menjadi bermanfaat dan terlebih lagi menjadi amal ibadah. Karena setiap pagi di sini kita selalu doa dan setiap azan kita cut untuk ibadah. Dan malam Jumat biasanya kita pengajian bersama. Oh gitu. Artinya tidak hanya produksi menciptakan lahan usaha, tapi juga menjadi lahan untuk ibadah, teman-teman ya? Untuk ibadah. Oh, oke, okay. Mas, sepertinya nih kita harus berpisah. Tapi untuk saat ini aja, kedepannya nanti kalau saya mau pesan bisa ya. Siap. Nah, pemirsa Kisi, demikian liputan saya bersama Mas Isan mengenai usaha dimsum. Si Ogut. Bagi yang ingin menjadi reseller atau ingin langsung membeli ya, silakan menghubungi nomor yang telah disebutkan Mas Isan tadi. Demikian liputan Kisi-Kisi kali ini, semoga menjadi inspirasi untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Mas.